Selanjutnya diserahkan kembali kepada para pihak pelapor dan terlapor dalam menghadiri. Bawaslu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu karena menggelembungkan suara pileg Partai Golkar di Dapil Jatim 6 Bawaslu. Jatim 6, Bawaslu memutus memberi teguran kepada Hasyim Asyari agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Lewat pembacaan putusan, Majelis Pemeriksa Sidang menyebut sanksi perbaikan administrasi tidak memberikan sanksi perbaikan administrasi tidak diberikan karena bisa mempengaruhi hasil rekapitulasi nasional yang telah disahkan KPU pada 20 Maret lalu. Sesuai ketentuan, perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, bukan di Bawaslu. Dalam kasus ini, Saudara, Hasyim Asyari dilaporkan oleh kader Partai Demokrat saman terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di pemilihan umum legislatif Dapil Jawa Timur 6 yang meliputi Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Tulung Agung. Hadirin yang bisa kami berkembali.